kita bersama Pak Julian ini. Pak Julian. Jalan-jalan dari minggu ini. Jalan kota Tangerang. Jalan kota Tangerang, Pak ya. Nah, kita ini kita di perumahan Taman ke... Royal, Pak. Oh, Taman Royal. Ya. Nanti kita mau mampir ke loket ALS, teman-teman. Kita mau sarapan dulu, guys. Di Tangerang kita sarapan dulu. Tempat favoritnya Pak Julian ini. Iya. Ya. Tangerang. Nah, ini ya. Kita sarapan pagi dulu ya sama Pak Julian. Ini Pak Julian. Nemenin Pak Julian. Sehat Pak ya. Alhamdulillah sehat. Ini menemani saya ini. Ya, aduh, ngerepotin Pak laju. Ngerepotin Pak Julian ini ya, biarin minggu mas, ini. Ya. Ada kegiatan juga Mas. Bosan juga bosan. Iya. Ini ya, kupat. Ini hampir mirip kayak yang saya makan di tempatnya Bang Ujang. Di Pelangi dia pakai ketupat, bukan lontong ya, ketupat. Oke, kita sarapan sama Pak Julian dulu. Oke, mantap. Selamat siang teman sahabat Pelik Babian 78 di pagi hari ini di tanggal 25 Februari di hari Minggu ya. Saya ditemani Pak Julian, dikawal Pak Julian ini untuk ke kantor perwakilan ALS di Tangerang, di Tanah Tinggi ya. Akhirnya kita bisa liput, busnya ada 5. Jadi ada ALS 399, ALS 261, ALS berapa itu? ALS 031 sama ALS 223. Ini juga ada service car. 399. Buta ALS. Tetaplah menjaga rasa syukur karena nikmat Tuhan itu gak akan tertukar, Mama Loma. Ada dua ya service car-nya ya. Lumayan luas untuk loketnya di sini ya. Nah, biasanya kan saya kadang melihat liputan dari Pak Julian ya. Ada Pak John, Bang Pauji masuk sini ya, Bang Rizky Parcemburu. Ternyata enggak lagi ya, Land Medan Bandung. Ini bocah mana paham Rai Sentosa. Ini lagi servis ya, servis nyali lintar 223 indah pada waktunya, fotonya Haji Pajar. Ini keberangkatan jam berapa ya? Jadi informasinya jam 11 Tangerang Medan. Luas. Main penumpang karena masih jam 8. Ini jalan daya apa nih? Dan Mogot ya. Dan Mogot KM 24 021 55 24 534 Tangerang. Ada rumah makannya juga ya. Ini udah bisa mampir ya ke
loket ALS atau kantor perwakilan ALS di Tangerang. Ini nomor teleponnya 0812-927-88504 atau 0215524534 atau 0215579-5762 ya. Keberangkatan 2 bus dari Tangerang. Jadi 2 bus keberangkatan sehari ya. Lihat kondisi penumpang juga. Coba kalau Palembang ada satu unit aja yang perpal ya. Enak. Ini termasuk besar ini. Rumah katnya Tangerang. Booking tiket. Pembelian tiket, pengiriman paket. Ada informasi sini. Inilah. Bukan rumah makan ini. Tapi kita ini rumah makan. Oke teman-teman ya, informasi ya untuk ALS ternyata bukan 2 ya keberangkatan sehari ya. Jadi 3 sekarang. Jam berapa tadi, Pak? Jam 12. Jam 12? Jam 3. Jam 5. Jam 5. Itu lintas mana, Pak? Timur apa tengah? Itu kan lintas timur itu ya. Lintas Palembang. Atau lewat yang ini, lewat Prabu Muli. Yang Toba itu ya. Oh, lintas barat. Iya, barat. Ke barat, teman-teman. Kayak Palembang itu. Iya. Barat, Toba, bagus itu spotnya. Jadi masuk Palembang. Lumayan ramai. Enggak kayak di Palembang. Kalau Palembang hanya mengandalkan bus-bus lintas saja ya, dari Medan sama Surabaya. Kalau ini memang benar-benar perpal. Kalau kemarin memang 2 keberangkatan, sekarang udah nambah. Jadi banyak penumpangnya jadi. Luas, bersih. Ya perdana ya, meliput di loketnya ALS Tanah Tinggi, Tangerang. Numpang kali ini kan dijemput. Iya Pak. Sekarang 2 juta numpang bus, ini kalau mau berangkat nih, besok mau berangkat bu. Sekarang udah ke sana. Iya harus terminal semua sekarang. Terminal. Di Medan juga sama sekarang. Iya. Semua masuk terminal Pak. Iya. Wajib. Sana. Baru wajib itu. Kalau ketua yang dulu kan enggak. Siapa ketua yang sekarang Pak? Ya? Ketua sekarang siapa? Pak Regar. Pak Regar. Iya. Ada yang di sekarang, Palembang Bang Naslim. Iya, ada. Sekarang ada perubahan semua. Banyak Pak ya. Jadi yang ke Kalideres pun wajib ambil rumah ke sana bisa masuk. Masuk. Itu wajib. Wajib Pak ya. Bisa, seluruh kayak memang sekarang. Iya, kalau dulu zamannya mandiri kan enggak. Semua dan keberangkatan cuma 2. Itu makanya sekarang kan ditambah. Tambah Pak. Ya. Keren. Pak siapa Pak? Ya? Dengan Pak siapa? Belum kenalan. Hah? Ratomo. Marga? Saya orang Jawa. Orang Jawa. Oh, Pak, ya sorry Pak. Pak Ratomo. Udah lama Pak di sini Pak? Ya 3 tahun lebih lah. Oh 3 tahun lebih. Iya. Sama kemarin itu Pak Sis. Tapi nggak ada lagi Pak Sis. Dulu di Palembang bantu. Ya. Orang lama juga itu, orang Jawa. Tapi kemarin informasinya sakit. Untuk rute Tangerang Palembang 275. Itu dia Pak, 275 tadi. Tanpa toilet ya. Ya, yang ekonomi biasa. Ekonomi biasa. Kalau yang AC toilet 325. Harganya teman-teman. Sip.
dia mau tanya-tanya untuk di wilayah Tangerang bisa ke nomor telepon 5524534 5579-5762 ya, atau ke nomor HP 0812-9278-8504. Oh di sini, kalau di di sini apa, mama-mama loket kalau di Palembang ya. Nah ini mama-mama loketnya di sini ya, ribbon gelap jadi nggak kelihatan. Kalau di Palembang jelas mama-mama loketnya. Ini ya teman-teman ya, kalau mama-mama loketnya di Palembang ini bening kacanya. Sip, keren. 141 masuk. Bagus ini. Kenceng. Lubangnya hanya berapa ini? 3 atau 4 ini? Kenal aku abang ini. 141 ini. Nah, di Palembang. Oh, duren ini. Dari Medan kali. Hah? Enggak mungkin ya, kok dikitnya penumpangnya. Oke, dari Medan penumpang enggak terlalu ramai. Merak. Masuk. Ini ya, Bang Farhan ya. Bang Farhan. Sampai mana ya, Pak? Segini nang masuk ke pojok daun. Oh. Pojok daun dan ini. Ini jalan. Jalan jam 10. Seberang Bakau jam 12. Ya, sampainya sore jam 3.48. 3.78 ya, jam 4 sore. Bang Pauji Semongko, Bang Farhan tadi nelpon. Iyalah, kita lihat kondisi nanti kalau misalnya memang ini kita liput atau belum pulang ke Palembang ya.